kan awalnya kebun saya beli di sini kan, terus bangun ya, terus di itu warga buat pengajian beberapa malam Jumat gitu, terus ada buat ngaji anak-anak itu. Gimana Bu? Iya, diwakafkan ya, diwakafkan ke orang tua. Udah itu diwakafin tapi sekarang. Masjid ini sangat bermanfaat buat warga sekitar nggak nih Bu? Warga sekitar apresiasinya seperti apa Bu dibangunnya masjid ini oleh Bunda Dorce nih Bu? Bermanfaat banget sih. Ibaratnya memang benar-benar kita senang ya diurusi juga sama kita gitu. Ibaratnya peninggalan dia gitu. Jadi benar-benar kita urus gitu. Apakah ini menjadi salah satu masjid pertama di warga sini Bu untuk lingkungan sini? Ada lagi. Musola ada. Musola. Terus Bunda membangun al-kayu. Sosok Bunda Dorce sendiri di mata warga sekitar sini seperti apa Bu? Oh, dia baik banget. Dia suka bagi-bagi uang sama anak-anak. Iya. Setiap dia datang itu anak-anak tuh dibagi-bagi uang. Kalau lebaran juga warga sini gitu bagi-bagi gitu. Dia mah baik kan. Ada aktivitas-aktivitas tertentu Bu di masjid-masjid di masjid Al-Hayu ini Bu? Jadi itu kalau malam Jumat ya sini, terus bersolat setiap itu. Sama kadang ada ini setahun sekali santunan anak yatim. Itu dari Bunda Dorce sendiri yang santunan anak yatim. Dari Dorce, ya. Kadang dari warga gitu. Dan pengurusnya. Sosok Bunda Dorce sendiri di lingkungan sini seperti apa nih Bu? Dia baik sih, baik, terus ramah dan memang ini sama kita, warga sama warga sini, ngobrol dengan. Berarti komunikasinya sering ya Bu, nggak ada batasan untuk warga sekitarnya? Meskipun ya, artis ya, gitu ya? Masih jauh juga dia mau udah terpreak. Udah kenal, udah gitu. Jadi emang kayak sedara deh sama kita di sini. Waktu pertama kali dengar Bunda Dorce sakit nih Bu, warga sekitar seperti apa nih Bu reaksinya? Tapi kemarin terakhir yang waktu mau masuk rumah sakit terakhir dia meninggal ke sini juga. Terus udah kesini lagi ya udah meninggal. Kesini untuk terakhir kalinya untuk apa nih Bu Bunda Dorce? Itu ya sebelum masuk rumah sakit terus meninggal itu. Dia mau sering kesini. Kenapa tuh mas ada di sini? Kalau boleh tahu nih Bu, peninggalan-peninggalan masjid di sini apa aja Bu? Waktu mendengar pertama kali kabar duka nih Bu dari Bunda Dorce, seperti apa nih Bu warga sekitar? Reaksi warga sekitar Bu? Karena kemarin tahunnya sakitnya ini udah ada ini nggak tahu nih langsung itu kita nggak tahu pas dengarnya dari masjid itu dari masjid ibu gitu seperti apa Bu ya, seperti apa waktu mendengar pertama kali Bunda Dorce sudah tidak sakit itu sama ya sudah nyangka sih ya. Kan desainnya rame di sini gara-gara ada Bunda Dorce bangun masjid jadi rame. Jadi penduduk jadi padat, dulu masih jarang. Dulu masih kebun, masih banyak banget kosong. Begitu Bunda bangun di sini langsung rame. Langsung ibarat harga tanah juga langsung jadi mahal gitu. Dulu masih murah. Berarti warga berkunjung ke masjid ini taunya Masjid Dorce nih Bu ya. Iya. Ada lagi kak? Makasih mungkin Bu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.